Aku lagi aku kecep. Janji ya. Canono aku. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya. Nah, sekarang sudah pukul 5:30 teman-teman ya. Tadi saya sudah mulai masak itu pukul 5. Pertama yang saya masak adalah sup ya. Karena nenek itu tidak bisa makan tanpa sup. Jadi ya saya masak opo wae sing penting ono sup gitu ya, sehat dan bergizi. Nah, itu kalau di Indonesia namanya sop ayam ya. Cuman di sini saya tambahin bumbu jahe, bawang putih saja. Terus kalau di Indonesia biasanya saya membuatnya itu saya tumis, teman-teman ya. Saya gongso pakai bawang merah, bawang putih dan lada yang masih butiran kayak gitu. Karena di sini enggak ada yang lada, takut nenek nanti kepedesan. Jadi saya kasih lada bubuk saja. Terakhir saya tambahkan kubis. Kayak gitu ya. Boys, intinya ada sup buat nenek karena nenek nggak bisa makan tanpa sup seperti saya. Makan tanpa sambal itu juga rasanya memang kurang kayak gitu. Jadi ya, saya mengerti sekali kemauannya nenek ya. Yo di banding nih kembali ke diri kita sendiri. Oke, selanjutnya saya mau goreng ikan teman-teman ya. Ikan ini namanya ikan apa? Saya kurang paham ya. Karena saya dari kecil memang jarang, maksudnya ini jarang namanya mengenal nama-nama ikan. Teman-teman boleh komen di bawah ya kalau tahu nama ikan ini. Ikan ini katanya nenek itu favoritnya orang Jepang kayak gitu, atau ikan dari Jepang atau ikan khas Jepang. Intinya ngono ya. Ada yang di dalamnya itu isinya telur. Nah, ini bukan telur isinya ya. Jadi agak murah sih kalau yang nggak ada telurnya. Tapi kalau yang ada telurnya itu mahal banget katanya nenek. Oke, sekarang kita goreng. Sambil goreng ikan, saya mau persiapkan dadar telur, teman-teman ya. Dadar telur dengan udang. Saya persiapkan daun bawang. Dan ini ada udang, teman-teman ya. 5 ekor udang. Dalam bayanganku ya, kalau dadar telur dengan udang itu enak banget teman-teman ya. Apalagi kalau ditambahin dengan bawang merah, cabe, tambah mantap banget. Saya tuh suka banget. Cuman di sini nggak boleh masak udang terlalu banyak teman-teman ya. Kalau bukan reuni. Nah, kenapa? Karena nenek dan majikan aku yang nomor 3 ini tidak boleh
makan banyak udang ya, kolesterol tinggi apa-apa kayak gitulah. Ini nggak boleh banyak-banyak. Kasihan sekali dengan Akong teman-teman ya. Akong itu suka banget udang ini ya. Berbeda dengan nenek dan majikanku yang nomor 3. Kalau kakek itu suka banget makan 5-6, dia itu pokoknya nggak takut. Oke, sudah siap. 2 butir telur. Kaldu. Garam. Lada. Udang masuk. Daun bawang masuk. Kocok. Aduk rata, hah? Karo apa ya? Apa? Mbak Tuti bingung mempersiapkan buahnya, teman-teman ya. Balak banyak pilihan itu bingung mana yang mau dikeluarkan. Jambu air apa jambu? Ha-ha. Nenek nggak suka apel. Oh, sorry. Apa ini mau ikut? Nanya apa? Aku tidak tahu. Teman-teman, nah ini pisang teman-teman. Ayune. Oh, ayune kayak Mbak Tuti. Ayune kayak Mbak Tuti. Ini 1 kilo itu 22 NT teman-teman ya. Ada juga yang 25 NT, tergantung penjualnya berapa menjualnya kayak gitu. Ya namanya pedagang ya seperti itu teman-teman ya. Ada yang harganya murah, ada yang agak mahal kayak gitu. Nah, uang Indonesia 1 kilo 22 NT adalah 10.000, sekilo 10.000. Nah, ini total berapa ya? Kayaknya 40 NT ini tadi. Iya, 40 NT teman-teman ya. Murah banget. Isinya 1 2 berapa lagi? 4 5 6 7. 7 ya Allah, 40 NT itu uang Indonesia 20.000, murah banget. Ayune pol kaya Mbak Tuti. Kaya Mbak Ati. Saya cek. Oke. Waktunya saya masukkan kubisnya teman-teman ya. Nanti saya tambahin tomat apa tidak ya. Kok jadi ragu, takut kebanyakan barang nanti nggak habis. Tutup dulu. Oke, udah mateng. Udah mateng. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tak walik teman-teman, tak walik dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diwalik. Iya, alhamdulillah. Kalau telurnya banyak ya, misalkan 6 atau 7 kayak gitu ya, bisa penuh layar apa namanya teflon ini teman-teman ya, dan agak tebel. Tapi karena cuma sedikit orang, jadi ya 2 butir. Tak cek ya kobe saya. Nah, seperti ini teman-teman. Wes yang penting enek sayur. Enek supe. Ora sido tak wai tomat ah. Tutup lagi. Telur iki mangke apa? Udang, Mbak. Sampai telur udang. Enak loh. Mbak Tuti suka udang, teman-teman ya. Jadi ini adalah telur udang. Oh, tambah mantap. Tambahi lombok neh, luweh mantap. Tapi aku kurang gawe iki, Mang. Soalnya ini apa ati ampela, jadi aku udah bikin sambel ya. Saya tadi masak ini ati ampela teman-teman ya, kesukaan kami berdua. Ini sudah pedes, makanya saya tidak bikin sambel. Coprewang. Oke, mantul. Mantul teman-teman, empur ingko nenek suka banget ini. Oke teman-teman ya, sekarang saya tumis bayam ya.
tumis bayam dengan teri. Nenek itu sukanya tumis bayam dengan teri. Kalau saya sukanya bayam dimasak bubur, Mbak yo. Dimasak bubur atau dikulup sambal pecel, enak. Tapi ini buat majikan ya, kita manut. Manut. Tumis bayam teman-teman ya, wis masuk ternyata ra kerikot. Tumis bayam, bumbunya bawang putih saja. Nah, ini bayamnya seperti ini, ora kerikot mang. Dan saya tambahin teri, ini teri segar teman-teman. Ora sabun, sabun Mbak. Garam. Kaldu. Tak tutup sebentar. Oke, cek terakhir teman-teman ya. Nah, sudah matang bayamnya. Saya matikan kompor dan diangkat. Nah, adalah ini kesukaannya nenek. Oke, sudah. Bayam, telur, ikan, dan supnya di sini teman-teman. Terus ati ampela buat saya sama Mbak Tuti. Oke, menu makan malam hari ini sudah siap semuanya teman-teman ya. Ada 5 menu makanan ya. Yang satu punya saya sama Mbak Tuti, dan yang 4 itu sama majikan kita bersama dengan saya juga ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan masak saya hari ini buat majikan ya. Semoga ada nilai positif yang bisa diambil dari kegiatan saya hari ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Bye-bye. Saya mau makan. Dan ini mau usung-usung bawa ke depan sana ya teman-teman ya. Ama capeng. Oke teman-teman ya, saya mau makan ya. Teman-teman yang lapar cepat makan, jangan menunggu sampai sakit ya. Harus cepat-cepat makan kalau lapar. Apalagi ya teman-teman yang khususnya di Taiwan, sekarang itu mulai musim dingin, jaga kesehatan ya. Makan yang kenyang dan pakai baju yang double-double kayak gitu ya. Tadi saya juga double-double pakaiannya teman-teman ya. Tapi karena saya itu masak, jadi saya lepas. Saya itu kalau mau masak kayak gitu, baju saya kurangi teman-teman ya. Karena apa ya? Kena kompor itu loh. Kompornya, api kompor itu badan saya jadi anget. Jadi kalau misalkan nggak saya kurangi baju saya, ya saya segera kayak gitu. Ini daging babinya nenek teman-teman ya. Lupa tadi saya nggak tunjukkan. Oh, wajib ada daging babi. Oke, ati ampela semuanya tadi teman-teman. Nah, kayak majikan. Ati nih, utuh, cek. Nah, oke. Okay. Chicken. Ama, kini. Oke. Nah, adalah. Oh, enak, enak. Oke, sudah cuci tangan tuh basah. Dan makan. Makan, makan teman-teman. Nggih, ndok e. Ndok, ndok. Enak ya. Wait lombok tambah mantul. Ndok udang teman-teman. Yang ke citan oi. Yang ke citan, aku放那个虾。五个，没有了。
对 耶 아마 好棒哦 안에 꽈 있지 흔도 对 对 아마 아이 不要想太多，不要想太多，不要想太多 ，enjoy enjoy， 对 ，enjoy life。老板 ，enjoy life 怎么讲？快乐过生活。快乐过生活 ，OK。没听的。有吃。有睡觉，还有运动啊。嗯嗯，对对对，有运动，有运动。Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa dulu, semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikan nafsu yang rasakan nama kita yang terkenal. Amin. Mari makan teman-teman. Akan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Makan di warung Mbak. Lambat nih mbak lawe. Kalau pun juga. Buat cuma kita. Hebat. Hebat, hebat. Tapi tahu dia. Dia tak boleh siapa, dia tak boleh. Sudah mbak. Sudah. Dua suapan lagi. Suapan terakhir. Hey. 我很努力吃好了啦 ，Oh my god！ 谢谢你了。Habis teman-teman, terima kasih, alhamdulillah, kenyang.